Pertama, saya benar-benar mengharapkan agar integritas dari seluruh yang baru dilantik ini benar-benar kita bisa. Karena integritas itu merupakan pilar yang paling penting untuk seorang manusia bisa bekerja dengan baik dan bisa dipanuti oleh anak buahnya, oleh rekan-rekan kerjanya, dan oleh masyarakat. Yang kedua, saya juga sangat mengharapkan agar profesionalisme kerja dari teman-teman itu kita pastikan berikan. Kalau kita bisa memberikan sesuatu secara penuh, jangan diberikan 3/4. Kalau kita bisa berikan sesuatu dengan lebih, jangan diberikan kurang. Kalau kita bisa lakukan sesuatu selesai dalam satu hari, tidak usah selesaikan dalam waktu satu hari. Dan kalau kita bisa melaksanakan sesuatu yang kebaikan demi masyarakat, tidak perlu kita takut untuk melakukannya, karena ada tekanan-tekanan dari kita. Jadi profesionalisme dalam melakukan tugas kita itu adalah sangat penting.